Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my to channel. Pada sahabat, teman-teman, saudara, teman-teman seroso dimanapun berada ya, bisa berjumpa lagi untuk selalu berbagi kebaikan, berbagi pengetahuan, dan saling berbagi untuk mendoakan. Jadi tetap semangat ya. Terima kasih yang sudah kasih support luar biasa. Dari support itu Kang Rosso selalu berbagi ya, yang manfaatnya kecil-kecil. Nah, walaupun ya tetap belajar. Ini dalam rangka belajar berbagi. Jadi terima kasih supportnya dan memberi semangat pada Kang Rosso ya dengan like-nya, dengan komennya, dan dengan subscribe-nya. Alhamdulillah sudah ada ya dikit-dikit peningkatan untuk selalu berbagi. Karena aktivitas Kang Rosso di lingkungan PBNU mau nggak mau ya itu yang Kang Rosso sajiin. Makanya ada yang bertanya, Kang berbagi dong sekali-kali ngesut kegiatan Said sebagai ketua umum PBNU. Ya sebenarnya sudah terjawab ya, artinya pertanyaan itu tinggal ngikutin aja. Jadi like, komentar, subscribe-nya dan loncengnya diklik itu gratis. Jadi ada kegiatan-kegiatan Kang Rosso yang di sekitar lingkungan PBNU nanti muncul dengan dirinya. Jadi dengan dirinya usah khusus jadi perjalanan. Mungkin gitu aja. Terima kasih untuk selalu berbagi, menjawab pertanyaan teman-teman. Sebenarnya banyak yang untuk berarti pelan-pelan sabar aja. Terima kasih ya sudah gabung, like dan supportnya, subscribe-nya. Kita ikuti perjalanan Kang Rosso berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dapat kesempatan untuk berkunjung ke PBNU dan ketemu dengan Bapak Ketua Umum PBNU dan juga Bapak Sekjen. Dan saya kira ini kunjungan yang bagi kami di BRI sangat berarti, karena terutama mungkin dua institusi besar ini mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama yang saling kontribusi dan produktif, terutama untuk kemaslahatan umat. Hal-hal yang bisa kita kerjasamakan adalah bahwa PBNU kan kaum nadlinya banyak, umatnya banyak, dan BRI juga demikian, bank besar dengan karyawan yang 130.000, aset juga terbesar, laba terbesar, dan saya pikir dua institusi besar ini akan bisa berbuat sesuatu yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Saya kira itu. Terima kasih.